Ini saya lagi di Kamojang ya, mau pulang ke Garut. Sarung tangan dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Garsel Motovlog. Gimana kalian kabarnya? Sehat? Semoga aja lah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Saya mau pulang ke Garut ya guys, habis dari Bandung. Nah, yang seperti di video selanjutnya, sebelumnya kan saya tuh di Bandung lagi interview kerja ya. Ya berhubung belum ada panggilannya lagi. Daripada saya di Bandung udah kehabisan bekal, ya udah saya pulang dulu lah ke Garut. Sekarang saya riding sendirian ya, solo. Anjay, solo riding gaya anak. Kogosnya sih eta gaya anak. Solo riding dari Bandung ke Garut. Motovlog pulang kampung. Menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel saya lebih berkembang ke depannya dan saya lebih bersemangat lagi. Nah, enak kan pemandangannya kesini. Waduh, anjing sare di luhur mobil. Oh, lo Bandung arit ka dia mah, guys. Bandung Arit. Nah, ini sebelah kiri ini kayak apa? Kebon, kebon. Hutan pinus. Nah. Di sini ya saya pulang ya karena masih lama nunggu kabar lagi. Nunggu kabar di blow up katanya. Saya pulang dulu. Pulang kampung, motovlog pulang kampung, motovlog pulang. Kawasan Kamojang, guys. Nah, ini kalau mau ke rumah saya itu masih jauh banget. Ini belum ada setengah-setengahnya, guys. Ini masih air raya Kamojang. Belum nyampe ke Garut. Garut kota juga belum. Apalagi ke Garut Selatan ke sana, Garut Kidul masih jauh. Itu pernah ya ke sini lewat pulang sini malam, nggak tahu malam jam berapa lah, jam sekitar jam 8-an lah, jam sepinya minta ampun boy. Air disetut step punten ah di payun. Saya pernah ke dia pulang ke Garut lewat sini malam-malam jam 7 sampai jam 8-an lah kalau nggak salah. Sepinya minta ampun, ditambah hujan, anjir ngeri rincik. Gak tahu di hutan depan gitu, nggak tahu di mana ya yang di depannya. Itu tengah malam ya, anjir sampai merinding kia nyeritakan. Tengah malam-malam itu kayak ada yang anak kecil ketawa-ketawa aja tengah malam di hutan. Saya tanyain sama temen deh, ih itu ada rumah sebelah kiri, ada katanya. Ya mungkin dia cuman apa, supaya saya tidak takut apa dia apa. Tapi yang ngeliat nah teman saya, tapi saya nggak ngeliat, tapi saya dengar suaranya gitu kan. Anjir, pas datang ke rumah
tadi cina gini gini gini, anjir ada anak kecil cina, banyakan main-main. Waduh, anjir kata saya teh. Tapi gak apa-apa lah, kalau yang masih malu kayak gitu, tina naon asa ulah ngaganggunya, guys. Mungkin dicukupkan sekian lah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur lah dengan ngelihat pemandangannya kiri kanan itu. Di sini mah udah banyak, mulai banyak rumah nah. Oke. Ditutup dengan doa. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.